Okay, boleh ke? Sekali ya? Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh. Kita tengok yang motor pertama ni. Okay, motor yang pertama ni asalnya Yamaha YZF R1 2007-2008. Okay. Tapi kita dah modify dia punya the whole set semua kepada R1M 2015-2020. Jadi gila eh. Motor sikit. Tapi tengok dari depan memang macam sebiji motor baru kan. Okey, harga berapa ni kalau motor ni? Okey, kalau ikut korang boleh cari dekat pasaran 2007-2008 around 35,000 macam tu lah, okay. Harga body. Jadi untuk projek dia jadi macam ni, spend around 6,000 lebih ke 7,000 lah, okay. Depends pada aksesori tambahan. Yeah. So total korang akan spend around 40,000-42,000 macam tu. Dah okay, dapat motor siap. Satu motor yang around 120,000. Betul. Body kit dia baru. Okay, exhaust dah buat semua. Sebab asal model ni dia double exhaust dekat bawah eco. Dekat bawah eco lah. Sekarang jadi single sebelah kanan. Okay, yang ni bos? The rest ni semua Yamaha R25 lah, 4 unit ni. Okay. So kita biasa kalau ada dalam 3-4 unit, kita akan buat ada variant sikit lah. Maksudnya satu model ni kita akan buat fully loaded, barang semua siap, stiker, decal. Alright, alright. Yang the others ni, okay macam ni, betul-betul standard stock. Jadi yang sana ada accessory sikit. Oh. Dan kita akan bagi ada pelbagai lah. So bila customer saya datang, kadang tu ada yang, bang standard ada tak? Okay. Ataupun bang yang dah siap barang ada tak? Ni kita buat variant, datang nak nak cari macam mana lagi? Semua ada? Semua ada. Apalah harga nanti korang pandai-pandai lah korang call lah. Bodek-bodek lah, pandai-bodek dapat harga murah. Okay, ada MV Agusta lah. Yang ni mostly customer punya lah. Oh ni customer punya. Sebab ada yang dah buat tacak, buat cat semua. Dah siap kita akan parking kat showroom lah. Okey, kita ada Dragster. Ni Dragster kan? Yang ni Brutale. Brutale. MV Agusta Brutale. Brutale, kita ada ni F3. Ni F4. F4 1000. Yang ni actually Naza Blade 650. Ni Naza Blade. Yes. Dah jadi rupa apa ni? Rupa Kawasaki. ZX6. Yeah, Kawasaki. Kalau ikut model ni kita boleh dapat dekat market around 6000 ke 10000 lah biasa. Betul. So untuk projek macam ni dia panggil kira bahagian depan ni kita buat untuk ZX636 include dengan cat satu body, roughly macam ni bajet dalam RM5,500. Oh, tapi nampak sebiji eh. Yes. Kalau kau tak cakap saya tak perasan ni. Bahagian eco masih standard. Eco je standard. Yang ni bos? Yang ini saya punya salah satu koleksi je lah. Yang ni R15 Yamaha. So kita buat make up siap-siap accessory. Ini dah make up semua. Aksesori ni pun nanti boleh contact dengan kita untuk. Oh, aksesori semua ada eh? Yes. Brembo lever apa semua. Lever, winglet, dia punya fork slider, LED signal, frame slider, full system exhaust. Titanium eh? Yang ni titanium. Harga boleh bincang eh? Harga boleh bincang. Harga boleh bincang. Okey boy, ini boy. Ini mesti motor boy sendiri ni. Ini pun salah satu collection. Ada pelam tu dia tu. Ni kan. Kau jangan nak rembat pula eh. Ni owner dia. Kau jangan kaki rembat kat sana. Jangan main-main pula eh. Yes. Tengok boleh rembat jangan. Actually yang ini import dari member saya dari Dubai. Dia kerja kat sana, suruh balik sini. Apa special motor ni ni? Ni Panigale 1199R Racing Spec. So limited unit lah. Kalau masa zaman baru keluar pun orang 248,000. 1199R. R. Yeah. Limited spec. Yeah. Dia kira racing spec ni. Okey, yang membezakan dengan yang biasa ni apa? Dia punya parts engine dia lah. Banyak yang titanium. Serius lah bos. Yes. Saya start engine dulu. Bos belanja guys. Minoni. Gila bos.
Ini berapa market dia bos sebenarnya kalau sekarang lah? Kalau sekarang second value dah boleh dapat around 130,000. 130 lah? Ha. Masa dulu bos beli berapa? Masa time saya beli tu average actually harga around tu jugalah. Okay. Tapi kalau brand new dia dalam 240-248. Tapi special order lah dari Dubai eh? Sebab team member saya kerja kat sana, so dia ada AP kat sana. Oh. So beli dari sana. So yang sebelah ni F4? Sebelah ni F3 800. F3. Yes. Yang ni pun salah satu collection juga. Dia lebih kurang tengok F3 dengan F4 lah. Yes. Depan dia Agusta trademark dia lampu macam ni lah. Betul. Cuma F3-800 dia memang single exhaust bukan P. Oh, F4, kalau F4 dua exhaust. 4 exhaust bawah ekor. Ha. Lepas tu size dia lagi besar kalau F4, F3 ni dia kecil sikit kan? Sikit. Ha. Dia sedang-sedang macam kak. Yes. Ni pun dah kecil. Ni pun dah buat semua ni? Ni pun semua. Dah full accessory ni? Betul. Agusta ni dia panggil kalau motor ni, kalau kereta Lamborghini lah. Ha. Ni bike art dia panggil. Gila bos, bunyi dia bos. Mantap geng. Jom geng, kita tengok kereta dia pula. Stay tune. Okay geng, ini salah satu geng. Ini apa bos? Mustang 2.3 EcoBoost eh? EcoBoost. Nampak dah buat balik macam-macam dah. Carbon fiber dengan diffuser dengan spoiler. Screen masa 19 inci, saya dah tukar 20 inci. Ini 20? Lepas tu side skirt carbon semua, depan lip set skirt carbon, front lip semua grill jahat bos. Piping dia dah buat dah sistem. Oh, piping dah buat semua eh? Ya betul. Blow off semua. Kelantan kau, DDK balik kampung saya. Oh, patut lah DDK dah pergi dah buat kedah. Gila punya dia. Dalam kereta tu tak ada main carbon sikit. Carbon lah, seri carbon. Lagi lepak kapur ni. Bahaya ni. Ni pun carbon. Ni dia panggil apa bos? Ni dia panggil dekat window punya panel ni. Ni memang tambah kan? Ni tambah. Tambah. Ni tambah. Ni windshield spoiler, lepas tu rear spoiler dikit-dikit. Diffuser belakang dengan kelapa ubi tu muffler kit. Kelapa ubi muffler kit kan. Pakai lepak apa ini semua. Power. Jom next car gang. DDS juga, Kelantan lagi. Ni Duffy Dobot selamanya. Selamanya. gila. Laju jawab oh. Semua nombor beli. Ni A250. Actually A200. Jadi kita dah convert A45 punya body kit. Convert body kit A45. Kalau kat sini kau tak convert, jangan panggil Duffy kan? Yes, bagilah kereta pun kita convert juga tu, custom body part. Awal, ini yang ditunggu-tunggu geng. Ni kedai dia kan, Dobot. Ni tahun bila bos? 2010, register 2013. 2010, register 2013, 4.2 V8 geng. Yes. Kereta Iron Man orang cakap. Plate jahat. Nah, ni apa pula ni? W Bio. Actually tak jadi boss lah tu.
Tapi dalam proses kita change nombor lain. Sedap ni bos, saya punya favourite car ni bos. Ni body kit apa ni bos? Convert? Jadi yang ni untuk body kit je. Dia white body lah yang ni. Oh ni white body je lah, baru nampak lah white body dia. Body, spoiler tu kena tukar. Yang rigger punya spoiler. Piping dah buat. Dalam steering semua. Gila bos, bos bawa pasal pusing-pusing bos. Boleh. Jom. Bagi aku nak, bawa terus. Aku nak rasa tak nak, saya nak duduk sebelah ni bos. Saja bunyi dulu. Okey, kita start dulu. Jadi lepas ni stay tune, jom aku nak pergi try dekat sebelah.